Alhamdulillah, hari ini saya selaku pengerusi jawatankuasa tindakan pembangunan daerah Rembau yang baru saja menerima watikah pelantikan pagi tadi, melakukan lawatan mengejut kedua lokasi. Lokasi pertama di Dewan Merdeka yang dalam proses baik pulih. Projek itu agak terlewat daripada tarikh yang sepatutnya siap. Dan yang kedua, saya bersama di Hospital Rembau yang telah mula beroperasi. Bersama saya ialah pengarah Hospital Rembau yang berbahagia Dr. Fatin, dan juga bersama saya ialah pengarah Dun Kota Saudara Syarizal dan pengarah Dun Cembung Tuan Haji Azizan, juga beberapa ahli majlis daerah Rembau Puan Nawani. Hari ini alhamdulillah kami melihat pelbagai kemudahan yang telah siap di Hospital Rembau ini. Saya difahamkan wad pesalin Hospital Rembau ini antara yang terbaik di Negeri Sembilan ini, alhamdulillah. Tapi masih belum beroperasi sepenuhnya. InsyaAllah saya yakin dengan kemudahan yang ada ini, rakyat di Rembau ini akan dapat kemudahan yang terbaik. Hospital Rembau ini juga telah tertangguh agak lama, dan kita yakin dalam tahun ini insyaAllah menjelang bulan 6 ya, doktor, dan juga sehingga akhir tahun ini akan dirasmikanlah secara rasminya insyaAllah. Dan setakat ini kita hanya beroperasi di unit kecemasan dan trauma. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami semua dan kerjasama dari pihak Hospital Rembau, kita akan dapat sediakan kemudahan terbaik untuk rakyat Rembau.